Kehadiran calon presiden Ganjar Pranowo di Ponorogo mendatangi berbagai tempat termasuk melakukan ziarah ke Batoro Katong. Di makam pendiri Ponorogo yang ada di Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan tersebut, Capres Ganjar didampingi Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Ketua DPC PDIP Ponorogo Bambang Yuwono dan beberapa relawan memanjatkan doa dipimpin langsung oleh juru kunci. Selain optimis bisa meraup suara banyak di wilayah Mataraman termasuk Ponorogo, Ganjar juga menjawab terkait adanya postingan di media sosial soal surat suara di luar negeri yang sudah tercoblos. Kemudian jadi semangat untuk timnya Ganjar Mahfud bekerja di Ponorogo. Makanya Bukowi Pak kemarin meyakini kalau di wilayah Mataraman akan menang signifikan, gimana Pak kalau lihat kondisi seperti kami ini? Kami lebih yakin. Pak Ganjar lebih yakin ya. Pak terkait surat suara yang terkoblos di luar negeri itu seperti apa Pak? Kemarin ada surat suara terkoblos itu untuk PDI sama Ganjar. Klarifikasi dulu yang benar seperti apa. Kalau sudah mulai boleh, kalau belum mulai melanggar. Usai dari ziarah makam Raden Batoro Katong, Ganjar Pranowo pun bertolak ke Desa Tegal Sari, Kecamatan Jetis. Ganjar Pranowo akan menunaikan sholat Jumat di Masjid Jami Tegal Sari, salah satu masjid tertua di Ponorogo yang didirikan oleh Kiai Ageng Muhammad Besari. Dinar Putra Perdana, Ponorogo, Sakti TV. Minta ilmu.